Halo, kali ini aku mau bahas soal bahasa Inggris. Yuk kita simak ya. Nah, soalnya itu, in Indonesia's West Papua province, bla bla bla, which is considered as the global epicenter of tropical marine biodiversity. Kita artiin ya. Jadi, dibilang di sini, di provinsi Indonesia, Papua Barat, bla bla bla, itu dianggap sebagai pusat biodiversitas untuk laut tropis. Nah, kita lihat di sini struktur awalnya. Nah, yang di sini ini nih, in Indonesia's West Papua Province, ini adalah adverb, yaitu kata keterangan. Nah, di sini bentuk adverbnya itu adalah adverb of place, kata keterangan tempat. Kemudian, karena ini diawali oleh adverb, maka kalimat ini adalah kalimat inversi. Nah, kalimat inversi ini memiliki struktur yang sudah baku, yaitu adverb plus verb plus subject. Nah, adverbnya ini kita udah punya, yaitu in Indonesia, West Papua Province. Nah, selanjutnya tugas kita itu mencari verbnya. Untuk kalimat inversi, verb yang dipakai adalah verb one, dan selanjutnya diikuti oleh subject. Nah, jika dilihat dari jawabannya, maka jawaban yang tepat adalah yang A, karena setelah adverb ini, selanjutnya adalah verb, di mana verb ini lies ini adalah verb one. Dan selanjutnya Raja Ampat sebagai subjeknya. Sekian, terima kasih, semoga mengerti.